Sedulur pemirsa YouTube Surya KKS di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada, sampai jumpa lagi. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam karaharjan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat bergas waras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah binaringan sih biloso saking ngersani Gusti Kang Maha Agung. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin mengajak kepada Anda semua para pemirsa yang budiman, bahwa kita semua adalah keturunan nenek moyang yang hebat, seperti hanya para leluhur Nusantara di zaman dahulu, era kerajaan Kudungga, era kerajaan Sriwijaya, Pajajaran, Majapahit, hingga Mataram. Marilah kita sadari bahwa kita semua adalah keturunan nenek moyang yang hebat, seperti halnya para leluhur di era kerajaan Majapahit yang dari Jawa Barat, dari Sumatera, Kalimantan. Jangan berkecil hati sedulur-sedulur, karena kita semua mempunyai cikal bakal yang sama, yakni leluhur yang hidup pada masa kerajaan Kutai Lama, yakni Raja Kudungga. Raja Kudungga yang menurunkan Aswawarman, Mulawarnam, Mulawarman dan Purnawarman. Aswawarman keturunannya merebak di Sumatera. Kemudian Raja Mulawarman anak keturunannya merebak di Tatar Pasundan, yakni Bumi Parahyangan. Dan kemudian Purnawarman keturunannya merebak di Tanah Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan saya perlu menghimbau kepada generasi bangsa di seluruh Nusantara, siapapun panjenengan, siapapun Anda, jangan buru-buru punya pikiran yang dangkal dengan mengatakan tidak ada budaya asli Indonesia. Karena pola pikir seperti itu merupakan hasil doktrinasi kaum penjajah sedulur-sedulur yang sebenarnya ingin menghancurkan NKRI dengan cara merusak mental generasi penerus bangsanya, menjadikannya generasi yang lemah mentalnya. Jika kita terus-menerus tidak menyadari hal ini, maka tak lama lagi akan segera muncul generasi yang idiot. Itulah yang diharapkan para pesaing dan penjajah bangsa Indonesia. Maka sadarlah mulai hari ini, jangan sampai menjadi generasi yang durhaka kepada para leluhurnya. Apabila semakin banyak generasi yang durhaka kepada para leluhurnya, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang kualat sedulur-sedulur, bangsa yang dirundung masalah yang tidak ada habisnya, siapapun pemimpinnya. Sebaliknya, jadilah generasi bangsa yang berbakti pada para leluhurnya, agar supaya negeri ini kembali penuh berkah di waktu yang akan datang. Marilah kita belajar bersama-sama supaya lahir jiwa-jiwa Majapahit zaman anyar, jiwa-jiwa Pajajaran zaman anyar, jiwa-jiwa Sriwijaya zaman anyar, dan jiwa-jiwa Kutai zaman anyar. Semuanya bersatu menjadi jiwa-jiwa Nusantara yang begitu tangguhnya. Jadi pesan saya, bijaklah dalam media sosial. Ojo seneng elek-elek lian, mengkondak ketok bodoh nih, tur bakali kualat sekomongane dhewe. Karena munculnya generasi tukang olok-olok ini sudah diprediksi dalam serat Widatama. Tembang ini sudah ada tercantum dalam serat Widatama Pupuh Pangkur. Di tembangnya seperti ini sedulur-sedulur. Guku kersaning priyangga norang anggo peparap lamun angling lumo Kerkuruan.
engkang wos waspadeng semu sinamoning samudana sesadaning adu manis. Terima kasih. Si pengung nurang legewa sang sayorto teniro tacari wis ngandar-andar angendukur kadane nora kapra. Soyo ilo alongko longkanganipun siwasis waskito ngalah ngalingi marang si pinggin. Nah, ini adalah dua tembang yang merupakan prediksi yang pernah ditulis oleh Eyang Gusti Mangkunegara IV atau Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegara yang keempat yang terdapat dalam Serat Widatama Rubuh Pangkur Podo Kaping Telu atau bait yang ketiga dan bait yang keempat. Dulu sudah diperingatkan karena akan ada generasi penerus bangsa yang isinya seperti digambarkan dalam dua bait Serat Widatama itu. Dan memang saat ini benar-benar terjadi. Tapi generasi itu nanti tidak akan lama. Karena apa? Pasti yang namanya hukum alam akan mengoreksi semuanya dengan cara yang sangat adil dan bijaksana. Percaya apa yang saya sampaikan. Karena saya pribadi pun yakin 99% bahwa gaib tidak pernah bohong dan gaib itu ternyata sangat rasional. Kemudian dari situ, dari pengertian itu, tentunya akan muncul satu pertanyaan. Saya mewakili juga apa yang dirasakan oleh pemirsa, apa yang ingin diketahui oleh para pemirsa yang budiman. Seperti apa gambaran generasi yang durhaka yang membuat bangsa besar ini kualat? Kemudian bagaimana cara berbakti dengan leluhur? Apa pentingnya kita harus menjadi generasi yang berbakti pada leluhur? Baiklah sedulur-sedulur, para pemirsa yang budiman, saya akan berikan jawaban. Mulai dari pertanyaan nomor satu, yakni seperti apa generasi yang durhaka itu. Para pemirsa yang budiman, generasi yang durhaka di sini maksudnya adalah generasi yang memutus hubungan dengan para leluhurnya. Bagaimana memutus hubungan dengan leluhurnya ini? Ya, sekarang saya berikan contoh, banyak kasus yang bisa saya sampaikan sebagai contoh. Di antaranya yang pertama adalah mengabaikan peran dari leluhur itu sendiri. Jadi ketika kita mempunyai pola pikir, mempunyai anggapan, prasangka bahwa leluhur itu sudah tidak ada peran, sudah tidak ada sama sekali dekat dengan kita. Kalau wis mati, kalau sudah mati ya sudah habis karena sudah tempatnya di depan Tuhan ya. Ya itu monggo saja itu. Itu asumsi orang boleh beragam. Namun demikian dari fakta yang saya lihat bahwa leluhur itu masih punya peran yang cukup besar sekali untuk jangkung-jambangi atau membimbing, mengarahkan anak turunnya. Peran-peran seperti itu kalau kita abaikan berarti sama saja kita menganulir
berarti kita meniadakan beliau-beliau. Tentu saja jangan dikira para leluhur itu sudah tidak punya perasaan. Sekarang bayangkan saja, Anda sendiri, Anda pribadi, dalam keluarga besar, jelas-jelas Anda masih hidup, Anda masih punya raga, bisa dilihat, bisa disentuh. Akan tetapi saudara-saudara Anda yang lain menganggap Anda itu sudah tidak ada lagi. Ya seperti apa perasaannya? Dicuekin, diabaikan, itu kan luar biasa sekali bagaimana susah pedihnya, bagaimana sakitnya. Dicuekin, diabaikan oleh para anak turunnya. Bahkan yang lebih sadis lagi ketika leluhur datang untuk menengok anak cucu, untuk memberikan restu, memberikan bimbingan, arahan, malah dikira jin atau hantu yang datang menghampiri itu. Kemudian buru-buru berdoa untuk mengusir kehadiran leluhur yang disangka hantu. Ada lagi yang lebih sadis, dulur-dulur, para pemirsa yang budiman. Ketika kita fokus selalu menjunjung, mengagungkan leluhur bangsa asing, entah leluhur bangsa mana, bukan hanya satu bangsa atau negara saja, tetapi ya semua leluhur asing itu artinya leluhur yang tidak memiliki hubungan darah dengan diri kita, yang keberadaannya nun jauh di sana. Kalau leluhur yang ada di Indonesia, ada di Nusantara, ya itu bukan leluhur asing, hanya leluhur yang belum kita kenal saja, karena masih satu bangsa, satu negara, satu wilayah teritorial ya. Tapi di sini saya tekankan, jika Anda itu mengagung-agungkan, menghormati luar biasa para leluhur asing yang tidak ada hubungan darah dengan Anda, tempatnya juga jauh, sementara itu apa yang Anda lakukan terhadap leluhur sendiri sangat terbalik, sangat kontradiksi. Nah, misalnya Anda mengagung-agungkan leluhur asing, bahkan Anda mau berkorban menjual warisan, harta warisan berupa tanah, bangunan, atau benda-benda yang lain, kemudian Anda jual hanya untuk mengagung-agungkan, menyembah-nyembah, atau menjunjung setinggi-tingginya leluhur bangsa asing, itu ya perasaan leluhur sendiri bagaimana itu rasanya. Sekarang tepake nang awake dhewe, misalnya panjenengan punya harta warisan, panjenengan punya tanah, punya rumah, kemudian anak Anda menjual tanah dan bangunan milik Anda itu, dijual oleh anak. Tapi uangnya buat apa? Uangnya buat mengagung-agungkan tetangga yang tidak Anda kenal, yang tidak ada hubungan darah sama sekali. Sedangkan Anda sendiri diabaikan. Anda sendiri sebagai orang tua, ya, sebagai orang yang harusnya dituakan, dihormati, orang yang mempunyai hubungan darah, tetapi kenyataannya Anda diabaikan, Anda ditelantarkan, dan Anda harus menyaksikan putra-putri Anda itu begitu besarnya pengorbanan untuk leluhur yang lain atau untuk orang lain. Ya sekarang cobalah berempati seperti itu, bagaimana rasanya. Ini tidak main-main ini, sedulur-sedulur. Ya. Bahkan, nah ini kalau di dalam kenyataan hidup sehari-hari ya, Anda menjual warisan, Anda menghabiskan harta benda untuk menjunjung tinggi leluhur bangsa asing, leluhur orang lain, leluhur asing ya, yang tidak Anda kenal, tidak ada hubungan darah. Sementara itu, kuburan atau makam dari leluhur Anda sendiri, sampean biarkan merana, kotor, penuh rumput liar, semak belukar menutupi. Anda tidak mau menjamahnya. Hanya cukup mendoakan mereka dari rumah, sudah cukup. Ya, banyak orang yang pikirannya seperti itu, yang pola pikirnya seperti itu. Leluhur cukup didoakan dari rumah, gak perlu didatangi musyrik ya. Ya kalau menurut saya, mendatangi leluhur itu ya sangat besar gunanya, sangat besar manfaatnya. Karena apa? Selain kita bisa merawat makam para leluhur, kemudian bisa membersihkan semak belukar, ya, itu kan akan terasa, akan dilihat jadi lebih bersih, lebih enak dilihat, lebih indah, tidak menyeramkan. Ya. Coba kita berpikir ya, kenapa saya sebut generasi durhaka?
marilah kita evaluasi diri sedulur-sedulur. Kita sudah diwarisi darah daging, diwarisi ilmu pengetahuan, bahkan diwarisi harta benda, tanah, rumah, ya. Tetapi apa yang kita lakukan pada para leluhur yang telah mewariskan semua itu? Ya menelantarkan, mentang-mentang mereka sudah mati, sudah raganya sudah enggak ada. Kan yang mati hanya fisiknya, sama sekali kuburannya enggak dirawat. Tetapi harta warisnya itu masih dinikmati semua. Panjenengan masih menikmati harta warisan, baik itu darah daging, ilmu pengetahuan maupun harta benda. Ini kan ironis sekali, sedulur-sedulur. Ini yang saya sebut generasi durhaka kepada leluhurnya itu ya seperti ini. Kita bicara lagi generasi durhaka yang lebih luas. Generasi bangsa yang durhaka kepada para pendahulu nenek moyangnya. Ini cakupannya lebih luas, sedulur-sedulur. Kita hidup di Nusantara ini juga hidup di tanah warisan bumi pertiwi. Yang merintis siapa? Yang menjadi founding father siapa? Yang menjadi pahlawan siapa? Yang menjadi pahlawan kemerdekaan siapa? Yang memekarkan hingga seluas Nusantara ini siapa? Kan para nenek moyang, leluhur kita semua. Terus kita mengenang jasa kepahlawanan mereka saja sudah enggak peduli. Boro-boro kita mau ngupeni marak suwan ke makam para leluhur besar, para leluhur raja-raja, leluhur agung yang merintis Nusantara ini. Ya, leluhurnya sendiri saja ora kupen, enggak pernah disambangi, enggak pernah dirawat, hanya ditelantarkan. Apalagi leluhur-leluhur agung, leluhur besar. Nah, inilah yang menjadi generasi yang durhaka. Durhaka yang lebih parah lagi ada lagi. Para pemirsa yang budiman, ya. Bentuk durhaka yang lebih parah, yang lebih berat masih ada lagi. Ketika generasi sekarang sudah meniadakan peran para leluhur besar di masa lalu. Ketika generasi sekarang sudah menghina, meremehkan, mengecilkan leluhur nenek moyang kita, peran-peran beliau, peran-peran mereka di masa lalu, menjadi founding father untuk Nusantara ini. Generasi yang sudah melecehkan, menghinakan leluhur yang tukang kawin, yang tukang konflik, tukang perang, leluhur yang selalu perang saudara, selalu saling serang antar kerajaan, ya. Sampean bisa aja berpendapat seperti itu kalau yang dilihat sisi negatifnya, dan kalau Anda itu miskin literasi, pasti dalam pikiran semua isinya ruwet dan negatif. Tapi cobalah menilai sesuatu itu yang balance, yang seimbang. Jangan sampai kebencian yang muncul dari dalam hati panjenengan karena hanya sentimen primordialisme, sentimen SARA, menjadikan kebencian itu menutupi semua hal yang positif. Makanya ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus, pertanyaan-pertanyaan yang kritis dari para pemirsa, ya. Katanya leluhur-leluhur kita ini orang hebat, orang sakti mondroguno. Kenapa sampai bisa dijajah selama 350 tahun? Nah ini sedulur-sedulur, untuk memberikan jawaban ini enggak setiap orang itu memahami, enggak setiap orang itu paham dan bisa memberikan jawaban itu. Kalau kita tidak melihat fakta yang sesungguhnya terjadi, saya pun pasti kesulitan untuk menjawab ini. Karena kalau memberikan jawaban dengan utak-atik gadok, dengan merangkai-rangkai saja yang sekiranya pantas, yang sekiranya wangun pantas untuk memberi jawaban, ya hasilnya tetap timpang, ya, sedulur-sedulur. Ini kalau saya mendapatkan pertanyaan seperti ini, ya. Sekarang kita lihat periode penjajahan itu sejak kapan? Ya, terlalulah masa penjajahan Belanda masuk mulai abad ke-16-17. Atau mungkin jauh sebelumnya, ya, penjajahan dari saudagar-saudagar atau ya yang dari luar itu, yang kemudian dengan politik mengadu domba antar kerajaan itu kan sebenarnya
Devi Diet Impera itu sudah dimulai sejak sebelum masa penjajahan atau imperialisme Belanda. Yang sebelumnya di era Majapahit itu ya, itu terjadi kehancuran itu kan karena juga Devi Diet Impera. Adanya hasutan fitnah yang kemudian dilontarkan dalam internal kerajaan. Itu sudah mulai dari situ sebenarnya. Nah, kemudian masa penjajahan abad ke-16 ke-17 kemari ya, sampai abad 19 itu harus dilihat secara komprehensif, secara holistik, ya harus dilihat secara objektif sejak moksanya Prabu Brawijaya V, sejak kembalinya Ki Sabdo Palondanoyo Ginggong ke tempat yang samar. Kenapa Ki Sabdo Palondanoyo Ginggong itu kembali ke tempat yang samar ya? Dan setelah beliau berdua kembali ke tempat yang samar, moksa, kemudian Prabu Brawijaya V juga moksa. Setelah itu Indonesia atau Nusantara ya. Nusantara itu kemudian melewati zaman Kolobendu yang besar, yang durasinya panjang. Karena apa? Ya karena memang sudah ada kesalahan dari awal yang harus ditebus. Akhirnya selama 500 tahun Nusantara akan mengalami masa yang makin jatuh, makin sengsara. Hujan semakin menghilang, semakin sering terjadi hujan salah mongso ya. Kali ilang kedunge, pasar ilang kumarane, kemudian penjajah datang dan lain-lain ya. Itu kan semua itu karena memang sudah seperti bangsa ini memang harus mengalami masa penebusan. Bukan karena bangsa ini lemah, tidak mampu melawan penjajah hingga 350 tahun lamanya. Bukan seperti itu, tetapi bangsa ini sedang menebus karma. Nah, saat ini pun sebenarnya belum selesai. Bangsa ini masih menghabiskan karma. Bedanya karma-karma yang saat ini muncul, yang saat ini ada itu ya, yang memproduksi karma itu generasi yang durhaka, generasi yang berkhianat kepada para leluhurnya sendiri. Kenapa saya tekankan generasi durhaka ini sangat vital? Karena dalam spiritual Jawa itu, ilmu kasunyatan itu jelas kita bisa melihat kunci kesuksesan seseorang itu antara lain orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan para leluhurnya. Itu kunci sukses ya. Ketika panjenengan merasa diri pribadi itu ketulo-tulo, tidak sukses hidupnya, padahal wetonnya sudah baik, sudah tirakat ya. Tapi coba koreksi, mungkin ada faktor panjenengan telah mendurhakai kedua orang tua atau salah satu. Itu ya mungkin terlalu ekstrim ya kalau sampai mendurhakai orang tua ya. Contohnya yang lebih ringan lah. Jadi panjenengan misalnya kurang berbakti atau tidak berbakti pada orang tua, pada para leluhurnya, itu akan menghambat sekali kesuksesan, kesuksesan hidup baik lahir maupun batin. Maka coba itu dikoreksi. Karena kunci kesuksesan yang paling penting itu adalah pertama secara spiritual itu adalah bakti. Jadi anak yang berbakti pada kedua orang tuanya itu kunci sukses. Itu bisa kita lihat ya, di antara saudara-saudara kakak beradik itu biasanya yang paling sukses itu adalah anak yang paling berbakti pada kedua orang tuanya. Nah, itu bisa untuk evaluasi juga untuk kita semua ya. Nah, kemudian berbakti ini bukan hanya berhenti pada kedua orang tua, tetapi juga orang-orang yang menurunkan kedua orang tua. Dengan kata lain, kita harus berbakti juga kepada para leluhur kita, leluhur yang menurunkan ayah kita, yang menurunkan ibu kita. Jadi terus leluhur yang makin tinggi, kalau leluhur yang dekat sekali ada hubungan darah bisa kita pedulikan, bisa kita rawat, tidak kita terlantarkan. Terus kita perluas, kita berbakti pada para leluhur, leluhur-leluhur agung yang dulu merintis Nusantara ini. Ya, para pemirsa yang budiman, kiranya jelas ya, kenapa bangsa Indonesia itu bisa dijajah selama ratusan tahun ya. Ya karena memang bangsa ini sedang
ngelakoni karma. Makanya kita sebagai generasi penerus bangsa itu punya tanggung jawab untuk melakukan purifikasi, melakukan penyucian terhadap Nusantara ini. Ya, dengan cara kita menjadi generasi yang berbakti pada para leluhur. Nah, kemudian ini yang biar tidak bias ya, biar juga bisa menjadi komparasi untuk panjenengan yang terpanggil untuk melakukan bakti kepada orang tua dan leluhur. Ini saya berikan contoh ya, bagaimana kita itu untuk melakukan bakti kepada para leluhur. Sebenarnya cara berbakti kita kepada para leluhur itu ya tidak beda-beda jauh dengan bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua. Jadi coba panjenengan camkan, panjenengan telaah, coba panjenengan refleksikan diri, seperti apa sih berbakti kepada kedua orang tua. Ya itu mirip seperti itu. Tidak hanya yang menghormati, menyayangi, tapi juga memberikan apa yang bisa kita lakukan. Demikian pula kepada leluhur harus begitu, baru namanya berbakti. Hanya mungkin di sini beda secara teknik maupun materi yang bisa kita berikan ya. Kalau orang tua itu kan yang masih hidup terutamanya, itu kan bisa kita berikan uang, berikan benda-benda yang lain yang berharga. Tapi untuk leluhur kan itu sudah nggak butuh lagi ya. Nah, untuk leluhur ya bedanya Anda seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya, merawat makamnya, membersihkan, taburi bunga. Kemudian kalau kita ke makam raja-raja ya, jangan lupa kita sedekah kepada para abdi dalam, yakni orang-orang yang menjaga makam, kepada juru kunci. Karena mereka itu yang dipercaya untuk menjaga makam, pasti punya kedekatan secara batin dengan para leluhur yang makamnya dijaga oleh juru kunci atau para abdi dalam. Makanya itu kalau kita merawat, kita memperhatikan, mempedulikan para abdi dalam, leluhur itu sendiri yang akan membalas apa yang panjenengan lakukan terhadap orang-orang yang menjaga, merawat makam para leluhur. Jadi urusannya sudah langsung dengan leluhur sebenarnya. Ya walaupun pada saat Anda melakukan dharma kepada abdi dalam, kepada juru kunci, kepada perawat makam, itu tentu saja dengan ikhlas, tidak mengharapkan apapun. Tapi di sini kita juga harus terus terang apa adanya, memperlihatkan pada sedulur-sedulur semua bahwa keikhlasan Anda itulah justru yang membuat alam ini memberikan imbalan atau balasan yang luar biasa. Leluhur yang akan membalas kebaikan yang Anda lakukan itu. Sebaliknya kalau sampean tidak ikhlas, penuh harap-harap, wah biar dipuji orang, biar diberikan imbalan pada leluhur ya, semata-mata hanya memikirkan itu, ya tidak akan kena. Karena di sini yang namanya keikhlasan atau ketulusan itu ya kita tidak mengharapkan apa-apa selain itu wujud kasih sayang dan rasa hormat kita kepada para leluhur, dan sebagai bentuk terima kasih kita kepada para generasi pendahulu kita yang telah menggelar bumi pertiwi untuk tempat kita hidup, yang telah mewariskan darah daging, yang mewariskan ilmu pengetahuan, talenta yang ada di dalam diri kita, maupun harta warisan. Itu ya saya perlu ulangi lagi, bagaimana men-setting keikhlasan kita dalam saat kita berbakti pada para leluhur, memberikan sedekah dan lain-lain. Ya, kita harus men-setting bahwa itu sebagai wujud dari kasih sayang kita dan rasa hormat kita kepada para leluhur, dan satu lagi sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada para leluhur. Ini karena penting saya ulangi lagi, satu rasa terima kasih kepada para leluhur yang telah menurunkan, mewariskan darah daging, ilmu pengetahuan, harta warisan maupun bumi pertiwi ini pada kehidupan kita saat ini. Yang kedua, sebagai bentuk welas asih atau kasih sayang serta rasa hormat kita kepada para leluhur. Jadi itu yang mendasari keikhlasan kita. Itu yang ada, itu esensi yang ada di dalam makna yang namanya ketulusan. Itu ya. Memang panjenengan tidak berharap menerima, mendapatkan sesuatu. Tulus itu artinya apa? Anda ikhlas, tulus untuk memberikan
dua hal tadi merupakan wujud atau bentuk Anda memberikan. Kemudian secara teknis ya, di sini ada juga bagaimana cara kita itu berbakti dengan leluhur ya, mengapresiasikan kasih sayang dan rasa hormat kita dengan bentuk bakti. Kemudian kita juga merawat orang-orang yang merawat makam para leluhur, itu semua sebagai bentuk rasa syukur kita. Terus kemudian lebih detail lagi, lebih spesifik lagi, berbakti pada para leluhur itu bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Bisa kita lakukan saat kita ada di rumah. Ya misalnya kalau yang saya lakukan ya setiap malam Jumat itu ya saya selalu mengaturkan pisungsung ya berupa teh dan kopi tubruk serta bunga setaman ya. Kalau tidak ada bunga di, kalau tidak ada orang jual ya petik aja bunga yang ada di depan rumah kita. Syukur kalau ada 3 macam, kalau tidak ada ya 2 macam pun silahkan, tetapi kalau 1 kiranya ya enggak pantas ya gitu. Kemudian cara yang lain ya misalnya panjenengan mendoakan, itu ya monggo, itu sah-sah saja. Yang namanya mendoakan itu kan harapan yang terbaik kepada para leluhur, dan itu juga menyangkut etika, etika kita kepada yang lebih sepuh, kepada para pendahulu kita. Oleh sebab itu efeknya itu luar biasa sekali kalau panjenengan bisa melakukan, kalau panjenengan bisa menjadikan pribadi sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada para leluhur, itu nanti efeknya akan luar biasa sekali. Jadi panjenengan bisa merasakan setelah sering melakukan itu, jadi jangan hanya sekali dua kali, apalagi hanya pada saat lagi butuh ya. Itu namanya egois, ini oportunis. Tapi lakukan juga ya sesering mungkin ya, jangan malas. Nah itu panjenengan nanti akan melihat efek yang luar biasa, efek positif yang luar biasa pada kehidupan Anda, pada kehidupan pribadi Anda. Efek positif itu bisa dari sisi lahir maupun batin. Sisi lahir itu ya mulai dari bentuk materi, kemudian wibawa, kehormatan, kemuliaan di dalam pergaulan, di dalam pekerjaan, kesuksesan, sampai kemudian hal-hal positif yang berupa kemajuan dalam sisi batin. Itu akan banyak sekali, misalnya panjenengan akan menjadi orang yang awas secara lahir batin, karena tidak menutup kemungkinan pada saat panjenengan itu marak sowan atau nyekar ke leluhur-leluhur yang Anda kunjungi. Biasanya ya kalau saya lihat itu kebanyakan orang itu diberikan sesuatu oleh para leluhur tetapi tidak merasa ya. Pengestu, diberikan doa restu aja itu sudah luar biasa efeknya. Makanya kadang ada gejalanya begini, kalau panjenengan itu habis marak sowan nyekar ziarah leluhur, kemudian setelah itu Anda merasakan badan lemes sekali ya, itu jangan negatif thinking. Kalau saya melihat itu ya biasanya gejala seperti itu karena memang keparingan atau memang diberi sesuatu oleh para leluhur. Entah itu sifat kandel, entah itu kasekten kebisaan, ataupun energi daya kekuatan yang untuk menopang kesuksesan hidup Anda secara lahir maupun batin. Jadi kalau merasakan seperti itu ya ucapkan saja matur sembah nuwun, terima kasih duh para leluhur, eyang-eyang yang tadi saya kunjungi. Cukup sederhana saja seperti itu. Kemudian setelah panjenengan itu semakin sering melakukan ziarah pada para leluhur, itu nanti coba dititeni atau coba dicermati. Biasanya Anda akan lebih sering merasakan ketemu keberuntungan atau banyak hal terjadi seperti seolah-olah itu serba kebetulan ya. Anda lagi butuh ini, kebetulan ada. Anda lagi perlu begini, kebetulan datang. Itu sebenarnya bukan kebetulan, tetapi itu memang sudah menjadi hukum timbal balik. Itu memang sudah ada energi yang sengaja untuk membuat seperti itu. Jadi itulah yang dinamakan Anda mulai merasakan energi keberuntungan menaungi diri Anda sendiri. Dan bahkan para leluhur itu
beliau mengatakan kalau orang-orang yang sering mengunjungi leluhur untuk ziarah itu pasti hidupnya lebih tenang dan biasanya sulit untuk dicelakai orang lain. Tapi itu tadi harus memenuhi kaidah bahwa kita tidak menjadi generasi yang durhaka. Karena bagaimanapun juga kita mempengi, kita giatnya nyekar ke leluhur, tapi leluhur itu tidak ada hubungannya dengan kita, leluhur asing banget lah, leluhur di luar sono jauh ya, sementara leluhur sendiri di sini yang dekat kita telantarkan, nah itu tidak akan berlaku seterusnya. Kemudian ini yang sering banget pertanyaan itu, bagaimana cara menghaturkan bisungsung atau sesaji atau segahan atau suguhan kepada para leluhur. Kalau saya pribadi itu sederhana ya, tidak ada mantra khusus, tidak ada bahasa pakem apa enggak. Tapi ya settingannya itu ya seperti kalau kita itu menerima tamu, kita kedatangan tamu, dan tamu itu ya seperti orang pada umumnya itu, hanya di sini sebenarnya tamunya itu leluhur. Jadi ya sebisa mungkin setiap malam-malam tertentu yang biasanya banyak tamu datang ke rumah, yang biasanya para leluhur itu rawuh ke rumah, ya malam-malam itu saya biasa selalu membuat bisungsung, membuat segahan atau suguhan. Sederhana kok. Biasa saya bikin ya teh tubruk, kopi tubruk, sekar staman, ganten atau kinang atau kapur sirih itu. Saya biasa menggunakan cangkir begini. Tapi untuk pisungsung, untuk leluhur tidak perlu ditutup. Jadi biarkan terbuka seperti ini seluruh. Nah itu, kemudian kalau kita punya makanan, bisa itu juga dihaturkan, apalagi panjenengan tahu makanan kesukaan leluhur Anda itu apa, misalnya orang tua, eyang, nenek, kakek misalnya itu dulu suka makanan ini ya, Anda bisa menyajikan, mengaturkan makanan kesukaan beliau itu. Nah biasanya yang kita lihat itu leluhur itu paling banyak rawuh itu kalau malam Jumat apapun. Tidak hanya Jumat Kliwon, Jumat Pon, Legi, enggak. Setiap malam Jumat itu banyak sekali leluhur yang rawuh. Kemudian ada juga yang malam Selasa Kliwon khususnya. Jadi kalau panjenengan menganggap bahwa malam Selasa Kliwon, malam Jumat itu banyak hantu yang muncul, nah itu salah satu upaya menyesatkan, salah satu upaya untuk memotong hubungan Anda, hubungan kita dengan para leluhur. Akibatnya ya menjadi generasi yang durhaka, generasi yang justru menganggap leluhur itu jin, demit, setan, padahal jelas-jelas beliau itu leluhur yang nyawa Anda aja hutang kepada beliau, tapi Anda perlakukan seperti itu ya jelas kualat ya. Jadi cepat atau lambat pasti kualat. Jadi hanya merasakan hidup kok terlunta-lunta, sering banget kesulitan. Para pemirsa yang budiman, jadi semua apa yang saya sampaikan tadi, membahas tentang leluhur, tentang generasi durhaka, semua itu tidak akan bisa panjenengan terima dan pahami apabila mindset panjenengan, apabila pola pikir Anda itu masih keliru. Nah, maksudnya pola pikir ini bagaimana? Ya, pola pikir yang saya maksud itu misalnya Anda menganggap bahwa leluhur itu sebenarnya wujudnya hanyalah jin korin misalnya. Leluhur itu sebenarnya tidak bisa mendatangi anak turunnya karena sudah jauh di sono, di negeri antah berantah. Jadi leluhur itu sudah tidak bisa berperan apa-apa. Leluhur itu sudah tidak bisa kunjung lagi ke bumi. Kalaupun itu ada yang kita lihat, itu sebenarnya hanya godaan jin setan yang menyerupai leluhur. Nah itu sebenarnya itu hanya pola pikir yang dibentuk oleh orang-orang yang belum memahami. Jadi saya yakin kalau orang yang belum pernah melihat gaib, orang yang tidak pernah melihat gaib, tentu akan menganggap bahwa leluhur yang tampak itu, yang bisa dilihat oleh orang-orang itu, merupakan jelmaan makhluk halus yang bertujuan menggoda keimanan. Nah,
Kalau saya yang menilai, ya saya pribadi melihat biasanya orang yang seperti itu memang tidak mampu untuk melihat gaib. Jadi apa yang dia sampaikan hanya berdasarkan referensi katanya atau referensi buku, bukan melalui pengalaman pribadi, pengalaman langsung atau pengalaman spiritual. Nanti pada kesempatan berikutnya, para pemirsa akan saya ajak untuk membahas cara berinteraksi dengan leluhur, bagaimana cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan leluhur. Nanti pada video berikutnya saja kita bahas, ini nanti terlalu panjang. Saya hanya di sini akan menutup pembahasan ini dengan menjawab pertanyaan dari pemirsa, ya ini pertanyaan yang sering kali muncul, yang diajukan, sampaikan pada saya. Jadi begini sedulur-sedulur ya, kalau yang saya lakukan tuh sederhana, nggak jelimet ya, kita sederhana aja ya. Kalau saya sowan ke leluhur, nyekar ke leluhur itu ya seperti saya membayangkan saya sedang menghadap, saya sedang datangi orang tua atau eyang saya sendiri seperti masih hidup dengan raga. Makanya saya begitu mau masuk ke ruangan pasarean atau makam itu ya saya sudah menghaturkan rasa hormat seperti ini, bukan main selonong aja begini. Sekarang banyak anak-anak muda itu juga sebenarnya bagus, tapi karena belum begitu paham etika ya, begitu mau masuk ke makam itu nyelonong aja udah. Ya paling enggak haturkan salam, haturkan rasa hormat ya, dengan bahasa apapun boleh. Uluk salam itu tidak terbatas hanya dalam satu bahasa, tetapi boleh bahasa Jawa halus, boleh bahasa Sunda halus, bahasa Indonesia, bahasa Bugis, Makassar, Bali. Itu semuanya bisa kepake, karena itu kan merupakan simbol bahasa, simbol apa itu, kata-kata yang bermakna ya. Masing-masing suku bangsa, masing-masing wilayah, teritori biasanya punya tradisi, punya adat istiadat yang beragam, jadi tidak harus begini begitu. Ya ini saya bisa mencontohkan ya apa yang sering saya lakukan ya. Begitu mau masuk ke makam ya saya aturkan sembah pangabekti, kemudian saya matur, saya menyampaikan kata-kata ini dengan bahasa Jawa halus atau bahasa Indonesia. Kalau leluhur yang saya datangi itu leluhur yang bukan orang Jawa, misalnya Prabu Siliwangi atau misalnya Yang Mulia Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Kutai Kartanegara, ya saya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ya tetap seperti kalau kita menghadap para orang-orang yang sepuh dan kita hormati, ya misalnya kula sabdo langit kepareng marak suwan ngaturaken sembah pangabekti dumateng para leluhur, dumateng eyang-eyang, khususipun sebut nama yang ada di depan kita itu siapa. Karena kadang orang itu aneh itu, kita ngadep ke leluhur ya misalnya Kanjeng Panembahan Senopati, tetapi di situ pada di saat kita di depan makam beliau yang kita doakan itu, yang kita sebut-sebut malah orang lain. Itu ya sekarang Anda sendiri bayangkan piye perasaane, ada tamu datang ke rumah panjenengan, kemudian di depan panjenengan si tamu itu malah banyak mengucapkan doa-doa yang ditujukan pada orang lain yang mungkin Anda sendiri pun tidak kenal. Bagaimana perasaannya kan? Ya lucu banget itu. Maka saya secara etika, saya begitu marak sowan ke leluhur yang saya sowani, saya ziarah, ya saya sebut nama beliau. Bukan tidak boleh, boleh saja, tetapi mbok ya, leluhur yang sedang kita sowani, sedang kita sekar ziarah itu mbok ya yang diucapkan yang pertama, yang kita sowani itu mbok ya yang pertama kali kita kirim doa, jangan orang yang lain-lain kan begitu. Itu etikanya seperti itu. Makanya kadang dengan adanya etika yang kebalik-balik itu jadi jomplang. Kadang orang karena ketidaktahuan, karena kebodohan atau karena memang kelancangan itu menjadi generasi yang durhaka seperti itu.
Makanya ini yang namanya etika adat istiadat sopan santun ini jangan ditinggalkan. Di mana bumi dipijak ya di situ langit dijunjung tinggi sedulur-sedulur. Itu yang hubungannya dengan meriset pola pikir itu sangat penting sekali ya. Itu para pemirsa yang budiman, kenapa saya sampaikan bahwa meriset pola pikir, membenahi, merekonstruksi pola pikir yang salah kaprah itu sangat penting. Karena pola pikir itu merupakan pondasi dari tindakan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu semua atas dasar pedoman dari pola pikir kita. Kalau pola pikir kita itu karut-marut, salah kaprah ya, tentu saja tindakan yang kita lakukan pun akan mengikuti pola pikir yang karut-marut, yang salah kaprah itu tadi. Nah, kemudian cara yang lain selain dengan bahasa-bahasa yang saya sampaikan tadi, yang saya contohkan misalnya bahasa Indonesia ya, sebut misalnya saya Sabda Langit, perkenankan saya menghaturkan sembah bakti saya, rasa hormat, rasa sayang saya kepada Yang Mulia Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Perkenankan saya menghaturkan bunga-bunga ini sebagai wujud rasa hormat, rasa kasih sayang, rasa terima kasih saya kepada Yang Mulia Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Itu contoh dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian baru setelah itu ya kita ucapkan terima kasih pada para leluhur yang telah mewariskan ilmu pengetahuan, mewariskan nilai-nilai kearifan lokal, mewariskan bumi pertiwi ini, sumber daya alam yang kaya raya ini, yang tidak dihabiskan di masa lalu, sehingga kita masih bisa menikmatinya. Ya walaupun sekarang dirusak oleh generasi-generasi penghancur bangsa, generasi durhaka yang merusak sumber daya alam itu, tapi itu kita ya jangan ikut-ikutan untuk melakukannya ya, sebisa mungkin mencegah. Nah, itu ya. Kemudian jangan lupa setelah kita mengekspresikan semua perasaan kita kepada para leluhur, giliran di akhir kata, di akhir kalimat saya biasanya saya menutup dengan suatu doa dan permohonan. Ya, semoga amal kebaikan yang dilakukan para leluhur di waktu masih hidup dengan raga maupun di waktu sekarang saat sudah berada di alam keabadian dapat menempatkan para leluhur dalam kemuliaan yang paling tinggi, papan kemuliaan sejati. Dan tidak lupa pada para leluhur saya mohon sawab dungo pengestu atau saya mohon doa restu. Ini penting sekali, karena apa? Kalau panjenengan mungkin menganggap bahwa ke makam ke leluhur itu jangan meminta-minta ya, itu ya monggo saja, itu asumsi bebas ya. Tapi bagi saya pribadi yang sudah melihat fakta kenyataan ya, bahwa leluhur itu juga masih bisa memberikan doa restu kepada kita, ya saya suwun ya. Ya saya suwun, karena memang leluhur itu masih bisa memberikan doa restu, dan doa restunya itu ya sebagai perantara doa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Sang Yang Tunggal, kepada Sang Yang Widiwasa. Jadi leluhur itu akan nyengkuyung, akan menguatkan doa kita itu menjadi lebih kuat untuk disuwun kepada Gusti Kang Maha Agung. Itu seperti itu sedulur-sedulur. Jadi tentu saja kita itu kalau berdoa itu ya tujuan akhirnya yang paling tinggi itu memang pada Tuhan. Tapi kita juga seringkali kan minta doa restu itu kepada orang tua, kepada teman, saudara, kepada orang yang lebih sepuh, kepada yang kita. Ya ini kita apa salahnya kepada leluhur yang sudah hidup di alam yang luhur, bahkan sudah di tataran yang lebih tinggi dari kehidupan di dimensi bumi ini, dan justru disitulah punya daya kekuatan yang lebih powerful, yang lebih mumpuni, menjadikan doa-doa kita itu menjadi lebih manjur. Jadi kenapa saya selalu nyuwun pengestu pada leluhur seperti itu. Tapi kalau panjenengan enggak, pola pikirnya belum sampai ke sini, urung gaduk ya enggak usah. Terus kemudian adakah suatu mantra atau passwordnya? Nah, kalau ditanya soal ini, pada saat saya marak suan pada para leluhur, saya sederhana, saya menggunakan password yang sebenarnya sudah tertera, tertulis dalam Serat Widatama, Pupuh Pangkur, Bait ke-12 dan ke-13. Itu merupakan tembang mantra ya, sedulur-sedulur ya.
terutama yang 13, Pupuk Pangkur yang ke-13 itu sebenarnya tembang mantra untuk menembus atau untuk menembus sekat atau menembus pintu gaib. Jadi dengan menembangkan atau mengucapkan mantra ini, kalau panjenengan tidak bisa nembang, ya cukup diucapkan saja dalam hati atau dengan mulut. Tapi ya kalau saya sarankan, saya anjurkan jangan keras-keras. Kalau memang tidak bisa menembangkan, ya tidak usah perlu keras-keras, karena nanti suaranya juga nggak enak didengar kan, malah ganggu yang lain. Cukup dalam hati, ucapkan dalam hati atau ucapkan dengan mulut, dengan suara yang lirih pun cukup. Nah, dengan mantra berupa tembang ini biasanya interaksi antara diri kita dengan para leluhur itu akan lebih terasa, akan lebih peka itu sedulur-sedulur. Jadi nanti monggo itu dipraktekkan beberapa yang saya sarankan tadi, mulai dari tata caranya, sopan santunnya, kemudian kita marak suwan leluhur itu juga kita bayangkan untuk kita datang ke orang tua, ke kakek nenek, ke yang kita sendiri, ya alangkah baiknya kalau kita itu membawa
sekedar cenderamata, entah itu makanan yang disukai atau oleh-oleh apa ya, itu kalau yang masih hidup seperti itu. Tapi kalau leluhur yang sudah tidak hidup dengan raga, yaitu ya wujud oleh-oleh itu ya bisa berupa bunga, berupa dupa, kinang atau ganten ya. Itu sebagai bentuk ekspresi kita menghormati, ekspresi kita mencintai leluhur. Enggak cuma ucapan saja, tetapi tidak cuma sekedar ucapan, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk apresiasi berupa materi. Itu lebih menguatkan, lebih menunjukkan kuatnya perasaan kita. Ya seperti kalau remaja-remaja itu menyatakan cinta tidak hanya dengan mulut, tetapi dengan ekspresi bunga yang dipersembahkan, diberikan kepada orang yang Anda cintai ya. Bukan ujuk-ujuk dengan memeluk, mencium, nanti gaplok, nanti terkapar, tahu rasa ya. Tapi ekspresinya seperti itu, dengan bunga ini sama saja seperti itu. Esensinya sama. Walaupun ada leluhur-leluhur tertentu yang kalau panjenengan sudah biasa berkomunikasi dengan leluhur, nanti justru akan ada yang request, misalnya kayak seperti Ki Ageng Tarub itu biasanya request makanan yang beliau sukai berupa ketan iwak yang seperti lemper kalau zaman sekarang, tapi beda karena tidak dikukus. Ada juga yang permen ya. Kalau memang requestnya seperti itu ya kita bawakan, tapi itu nanti kita bahas lebih lanjut karena ini menyangkut interaksi komunikasi yang lebih intensif, yang lebih dalam lagi. Nanti akan saya berikan tip atau kiat-kiat agar supaya panjenengan bisa lebih terasa, lebih intensif berinteraksi dengan para leluhur itu seperti apa. Jadi nanti akan saya bahas, termasuk juga tanda-tandanya saat berinteraksi dengan astral. Kemudian untuk video berikutnya nanti saya akan sampaikan kiat-kiat atau langkah-langkah yang dapat meningkatkan kepekaan panjenengan semua, bagaimana interaksi dengan para leluhur, bagaimana panca indera kita menyaksikan saat terjadi interaksi dengan para leluhur, dan bagaimana apa ciri-ciri tanda-tandanya kita sedang berinteraksi dengan astral atau dengan supernatural being. Nanti akan kita bahas pada video berikutnya, sedulur-sedulur. Untuk materi kali ini saya cukupkan sekian, kiranya ini cukup panjang ya. Ini nanti bisa kita buat primer untuk bersama-sama tirakat melekan atau bungon. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada sedulur semua pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi sedulur semua yang ingin belajar spiritual Jawa. Sebagai penutup saya sampaikan terima kasih atas segala atensinya. Jangan patah arang, makin semangat, hari esok semakin sukses. Paling tidak kita harus bertahan 3 bulan 4 bulan lagi ke depan, makin fight dan makin kuat. Jumbuh Kang Ginayuh, kasembadan Kang Sinetyo, dadi Kang KST. Wilujeng Rahayu Kang Tinemu, bondolan bejo Kang Teko, saking kersaning Gusti Suro Diro Joyo Ningrat, lebur dening Pangestuti Joyo Joyo Wijayanti. Rahayu, rahayu, rahayu.